أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 71. Surat 71, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan berkata setengah ulama, setengah ulama di kalangan ulama tasawuf, iaitu zuhud. Apakah makna zuhud? Meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirah. Meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirah. Itu makna zuhud. Dan berkata setengah yang lain, setengah daripada ulama tasawuf. Ini takrif yang ketiga. Tadi takrif yang kedua, apa di zuhud ni? Zuhud menyimpankan, menyimpankan atas kadar yang sangat berhajah. Menyimpankan atas kadar yang sangat berhajah. Apa maksud menyimpan? Menyimpan ni bukan simpan, bukan simpan qada yang sangat berhajah, bukan simpan. Menyimpan ni mana ambil sekada yang sangat berhajah saja, tak lebih. Atau menyimpan mana ambil kadar sangat berhajah saja. Itu menyimpan. Bukan menyimpan simpang ni. Bukan menyimpang tu menyeleweng. Itu menyimpang tau. Ada G tau. Menyimpang. Itu menyeleweng. Menyimpan. Bukan kita faham menyimpang ni ke sipang lah, sipang, sipang, sipang taruh. Dah bukan. Menyimpan atas kadar sangat berhajah ni mana ambil kadar sangat berhajah saja, jua, tak lebih. Itu menyimpan. Kita nak letak makna kita ni macam mana? Sebab menyimpan sak taruh atau bukan? Atau bukan? Dia jua-jua tu lah. Makna ambil qada yang sangat berhajah saja, tak lebih-lebih pun. Atau menyimpan. Kan kita biasa sebutkan hasar-hasar tu kan? Menyimpan asar. Mana contoh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua ya Allah.
Tak ada yang lain. Kami sembah. Akan dikau jua, ya Allah. Kami minta pertolongan. Tak ada yang lain. Itu menyimpan. Apa dah? Hasar. Apa? Menyimpan. Hasar. Simpan. Tapi tak ada letak makna kita tak reti. Keluar jua-jua tu lah. Jadi menyimpan ni dengan bahawa ambil qada sangat berhajah saja, tak lebih-lebih. Menyimpankan atas qada sangat berhajah juga dengan bahawa ambil daripada dunia ni atas qadar yang sangat berhajah saja, tak lebih-lebih pun. Kadar yang sangat berhajah ni pun daripada barang yang diyakinkan akan halalnya. Barang yang diyakinkan akan halalnya. Macam mana dengan hak jawi baru? Halalnya ke halnya? Halnya. Hak rumi? Halnya. Hak saya mengajinya, hak betul halalnya. Barang yang diyakinkan akan halalnya. Jadi hak jawi baru pun hal, hal juga. Hak rumi pun hal juga. Hak saya mengajinya, as-sawab halalnya. Tapi kalau kita nak letak barang yang hak kadar yang sangat berhajah, ambil kadar tu saja tu, barang yang diyakinkan akan halnya, akan keadaannya, keadaan barang tu, hok memang sahih halal lah. Boleh juga. Barang yang diyakinkan akan halnya, akan hal, akan keadaan, kelakuan, hak barang yang yang diambil qada hajah tu. Boleh nak letak halnya. Tapi saya mengaji ni yang betulnya adalah barang yang diyakinkan halalnya. Ambil kadar sangat berhajah dia barang yang diyakinkan akan halalnya. Kalau sebut dengan barang yang diyakinkan akan halnya, akan kelakuannya. Macam mana barang yang diambil qada hajah tu, hak memang sahih-sahih lah, hak pasti, hak halal lah juga. Yakin akan hal dia. Mana pasti barang yang diambil tu hak halal, boleh pergi juga. Itu takrif zuhud yang ketiga. Dan berkata setengah yang lain. Ini yang keempat ni. Takrif zuhud yang keempat. Kita baca dulu. Dan berkata setengah yang lain, setengah ulama tasawuf yang lain, meninggalkan menuntut. Meninggalkan menuntut. Meninggalkan menuntut mencarilah. Meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Meninggalkan menuntut. Menuntut ni mencari. Meninggalkan mencari, meninggalkan berusaha yang tiada, yang tiada ada tu. Tak suruh cari lagi lah, tak ada lah. Hingga habis barang yang ada. Ni empat takrif zuhud dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dia datangkan empat takrif. Kalau kita baca minggu lepasnya, zuhud itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya, daripada dunia. Benci akan dunia dan berpaling. Ini atas tafsir. Nak mentafsirkan apa makna benci, iaitu berpaling daripadanya, berpaling daripada, berpaling hati daripada dunia. Berpaling hati di dunia ni terkadang hak zahir pun berpaling, terkadang hak zahir tidak berpaling daripada dunia, tapi hati berpaling di dunia. Hati berpaling daripada dunia. Tapi kalau hati betul-betul berpaling dunia, zahir pun berpaling dunia, tapi dunia tu mana?
Dunia itu mana? Sebab terdahulunya sifat kecelaan adalah hubud dunia, kasih akan dunia. Zuhud berpaling hati daripada dunia. Sifat kecelaan, kasih akan dunia. Dahulu sudah didatangkan takrif. Dahulu. Hubud dunia dahulu didatang tak takrif. Apa dia makna dunia itu? Mana dahulu? Hak kasih akan dunia. Surat berapa dahulu? Kasih akan dunia muka surat 49. Muka surat 49. Dia ada ke datang makna dunia tu. Dia datangkan takrif dunia, dua takrif. Takrif dunia, dua takrif dia datangkan. Takrif yang pertama di atas tu panjang. Surat 49. Takrif dunia, bahagian ke-8 daripada atas. Itu takrif dunia, tafsir dunia kedua. Ayat kedua tu. Yang pertama tu panjang, dunia tu. Ayat kedua tu. Atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati, dan akhirah itu tiap-tiap memberi manfaat daripada mati sekalipun ada ia di dalam dunia, seperti ilmu dan ibadah, dan seperti makanan yang menolong atau mengerjakan ibadah. Jadi dunia ni tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian dia mati, dan akhirah itu tiap-tiap yang memberi manfaat kemudian dia mati sekalipun ada di dalam dunia. Jadi dunia tak ada manfaat lah dia mati, termasuk dunia ni walaupun tidak beri mudarat lepas dia mati, tapi tak ada manfaat lepas dia mati. Dunia yang halal tidak dipalingkan kepada akhirah. Tak ada manfaat lepas dia mati, dia panggil dunia lah. Tak ada manfaat walaupun tidak menjadi mudarat. Sebab dunia-dunia ni hak mudaratnya adalah hak haram. Dunia yang dapat daripada hasil yang haram ataupun dunia yang digunakan pada perkara yang haram, maka ni akan menjadi seksaan mudarat. Dunia yang tidak digunakan untuk maksiat tapi tidak dipalingkan kepada akhirah, itu tak ada manfaat juga pada mati, dia panggil dunia juga walaupun akan menyebabkan panjang hisab, tapi dia panggil dunia juga. Maknanya dunia hak tak ada manfaat pada mati walaupun tidak mudarat lepas dia mati. Kalau bagi mudarat lepas dia mati, itu berat lagi lah. Akhirah, tiap-tiap barang yang beri manfaat kepada orang mati itu akhirah, walaupun perkara tu perkara dunia sekalipun. Jadi bicara bab zuhud berpaling hati daripada dunia ni, tadilah dunia tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat lepas dia mati. Mana dunia yang ada di tangan kita ni, kita palingkan menjadi akhirah. Jadi akhirah dunia di tangan kita ni bukan kata dengan semata-mata infak. Dunia yang kita tinggalkan kepada keluarga kita, kemudian kita bawa keluarga kita ke perjalanan agama, maka keluarga kita insya-Allah akan gunakan dunia peninggalan kita tu untuk bekal akhirah. Akhirahlah. Dunia yang ada di tangan kita, kita tinggalkan kepada keluarga, anak isteri, anak isteri yang kita bawa mereka kepada jalan akhirah. Maka dunia yang kita tinggal tu, itu akhirah kita. Sebab anak isteri kita akan guna dunia tu untuk bekal akhirah mereka, dan dia akan menjadi otomatik bekal akhirah tuan punya harta asal.
tuan punya harta asal tinggal kepada anak isteri lepas dia mati. Kemudian anak isteri yang menerima harta tu digunakan untuk akhirah, maka tuang asal tu otomatik dapat manfaat akhirah. Ha, tu tak pergi dunia. Itu panggil akhirah. Jadi nak jadikan akhirah, ha, kena berjalan atas jalan akhirah lah. Berjalan atas jalan akhirah, jadi akhirat belaka. Berjalan atas jalan akhirah, jadi akhirah belaka. Berjalan atas jalan dunia, akan jadi dunia belaka walaupun rupa akhirat. Berjalan atas jalan dunia, ilmu, ilmu dunia daripada budak sampai ketua. Ilmu akhirat lebih-lebih kurang sahaja, sambil-sambil sahaja. Itu bukan jalan akhirat, itu jalan dunia. Oh, kemudian diwa amal akhirat, tak akan jadi akhirat juga. Sebab amal tanpa ilmu akhirat itu bukan amal, itu adah. Maknanya kalau jalanan tu bukan jalan akhir, jalan duniawi, ilmu dunia lah, siang malang, siang malang. Kalau berjumpa keluarga pun bincang hak mata pelajaran dunia. Tinggi mana, tinggi mana, tinggi mana ni. Anak kamu macam mana, anak kamu macam duduk tanding ni. Ilmu apa tu? Ilmu dunia, dunia, dunia. Mak ayah ni pun dunia, dunia, dunia. Tapi semayang duduk tinggal. Akhirah, semayang mana akhirah? Semayang yang ada ilmu akidah, semayang yang ada ilmu pekoh, semayang yang ada ilmu tasawuf, itu bola amal akhirah. Kalau semayang dengan penuh ilmu dunia, ilmu akhirahnya tidak dilengkapkan, itu dunia bukan akhirah. Nak akhirah macam mana? Ilmunya mana? Dunia kena ada ilmu, akhirah pun kena ada ilmu. Man arada dunya fa'ala bil ilm. Siapa yang nak dunia, ilmu. Ha, ni sepakat. Man arada dunya fa'ala bil ilm. Siapa yang nak dunia, maka lazim atasnya dengan ilmu. Sepakat tak? Sepakat. Itu dia kecek lagi tu. Sekolah awang sekolah awang nanti hidup dunia kamu senang. Ha, tu. Daripada budak tu tak kerti apa lagi. Dunia, dunia, dunia dipasok. Mak ayah pasok dunia, 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 dunia. Ha, tu sepakat. Apa dia? Nak dunia, kena ada ilmu. Ha, sepakat. Waman aradal akhirah fa'ala bil ilm juga. Siapa nak akhirah, maka lazim atasnya dengan ilmu. Akhirat pun kena ada ilmu. Dunia kena ada ilmu, akhirat kena ada ilmu. Mana ilmu akhirat? Sekuang kau qada fardu ain, itu ilmu akhirat. Hak fardu kifayah tu tu lagi luahlah. Sekuang-kuang ilmu agama, ilmu untuk orang nak akhirat ni, sekuang-kuangnya ilmu fardu ain lah. Sebab itulah hukum belajar ilmu tu fardu ain. Wajib mandatori atas tiap-tiap seseorang. Kenapa wajib mandatori atas tiap seorang ilmu fardu ain tauhid pekoh tasawuf? Sebab itu akhirah. Tak ada tu tak ada akhirat. Tak ada akhirat. Jadi nak akhirah kena ada ilmu. Sekurang-kurangnya fardu ain tauhid pekoh tasawuf. Nak dunia ilmu, atau sepakat. Nak akhirat ilmu, cari ilmu ke dah. Dari sambil lewa. Ilmu dunia belajar pagi pakai malam, belah-belah tahun untuk dunia sementara, untuk akhirah yang kekal selama-lamanya. Lama mana belajar ilmu agama? Jangan hipokrit. Kita kata seimbang dunia akhirah. Dunia akhirah seimbang kami. Jangan bohong. Jangan hipokrit. Seimbangnya kat mana? Nak seimbang? Tak perlu seimbang pun. Tak perlu seimbang pun. Belajarlah ilmu dunia tinggi mana sekalipun, pastikan ilmu akhirat fardhu ain dulu. Seimbang? Tak seimbang. Ilmu dunia dia belajar belah-belah tahun, tak ada salah. Janji ilmu akhirat fardhu ain yang sedikit itu lulu. Tak perlu seimbang pun. Cukup dah.
Tapi bayangkan ilmu dunia belah-belah tahun, boleh belajar siang malam, ilmu fardain tiga ilmu ni tak belajar. Dia kata seimbang. Oh, ni bohong dia ni. Kan bohong le ni kan. Bohong-bohong ni kecing nak panggil ni tau. Dia tu kena dibohongi. Kena kencing. Siapa kencing? Syaitan lah kencing. Ha, kencing. Eh, le ni jangan. Bohong, kencing. Apa tau? Bohong, kencing. Tak berok dia. Bohong, kencing. Hak berok ni ke apa? Ha, siapa kencing? Syaitan kencing. Bolehlah dunia belah-belah tahu. Ilmu agama ni, nak belah-belah tahu untuk pondok lah jadi alim. Dah. Sekurang-kurangnya, hukum doa je. Cukup dah. Boleh panggil seimbang dah. Boleh panggil seimbang dah. Oh, nak seimbang sungguh ilmu dunia 15 tahun, hidup pondok 15 tahun lah. Ada syarat gitu. Tak syarat. Belajar ilmu dunia 15 tahun pun. Janji fadu'ain dulu. Tu je. Sikit je. Pun tidak. Tu seimbang. Ha, tu kata. Tak boleh pakai istilah dikencing dah, diberok terus dah. Ditipu oleh syaitan. Tapi buat amat ibadat. Buat amat ibadat. Semayang dok tinggal puasa. Dok tinggal semayang sunat rajin. Puasa sunat rajin. Berjemaah rajin. Haji umrah. Lepas sunat. Tapi ilmu akhirah. Sekarang-kang fadu'ain. Macam mana? Man arada dunia. Man arada al-akhirah. Fa'alai bil'in. Ilmu sekarang-kang fadu'ain. Mana? Nak akhirat. Dah tertipulah. Ilmu fadu'ain tak ke mana hala. Nak bertarikah berzikir. Kita kena bertarikah untuk memastikan bahawa kita tidak membuta tuli untuk makrifah. Makrifah mana? Makrifah pada air lepas ke dah nak bertarikah? Ha ni, dia nak cari makrifah tinggi. Tapi makrifah pada air? Pada air pekah? Pada air tasawuf? Ha ni semua tertipu belaka. Dikencing oleh syaitan belaka. Benda dunia jadi dunia, janji tak mudarat akhirah. Kita nak kata macam mana? Seri. Benda dunia dapat secara halal. Perkara dunia digunakan untuk dunia yang tidak diharamkan. Tapi langsung tidak dimanfaat akhirah. Kita kata, seri tak ke macam mana? Tapi hisap akan panjang. Hisap akan panjang. Di dunia banyak, harta banyak, hisab akan lama. Tapi hak tak boleh mana hak tak boleh mudarat. Dia tak guna dunia, dunia dapat cara halal, tidak digunakan dunia untuk berpoya-poya, tapi hanya untuk kesenangan duniawi saja. Dunia macam mana boleh jadi hak amal akhirah semain puasa tiba-tiba jadi dunia saja? Untuk akhirahnya tidak ada. Yang adanya dosa di sana, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi berat. Tak kata seimbang betul pun tak apa. Tapi pastikan orang nak akhirah sungguh, lulu ilmu fardhu'ain tauhid pekoh tasawuf. Lulu fardhu'ain tauhid pekoh tasawuf. Sebab apa fardhu'ain? Bayangkanlah. Ini wajib fardu ain, wajib mandatori. Kenapa? Ini akhirah kita. Ini akhirah kita. Tak ada ni, tak ada akhirah. Walaupun rupa ibadah akhirah sekalipun. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Jadi nak akhirah kena ada ilmu akhirah, amal akhirah, akhirah dah. Hak dunia akan dipalingkan pada akhirah. Tapi kalau hanya ada ilmu dunia, ilmu akhirah tak ada. Dunia setakat dunia, akhirah pun jadi dunia juga. Itu kata pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Hak dunia nak jadikan akhirah, nak pastikan akhirah kita akhirah yang sebenar, ilmu itu jalan dia. Jangan mudah-mudah buat ilmu ni.
Biarlah orang kata apa pun, fardu ain, fardu ain. Memanglah fardu ain. Tiga-tiga ilmu kena cukup. Macam ginilah, sembilan waktu, sembilan waktu, sembilan waktu. Oh, memanglah mesti kena cukup lima, empat, empat waktu semayang, tiga waktu semayang. Tak cukup. Lima lah. Puasa Ramadan kena cukup lah bulan dia tu. Sehari pun tak boleh tinggal. Sebab apa tu? Fardu ain. Ada ni. Tapi orang ni tak ada orang, tak ada orang yang soal ni. Memanglah tak ada orang. Mak yang empat kali cukup dah, tiga kali cukup dah. Tak ada orang, tak ada bawa gitu. Puasa Ramadan banyak-banyak sikit dah apa dah. Tinggal berapa hari pun dah apa. Tak ada orang bawa. Tapi ilmu fardu ain tauhid, pekoh, tasawuf. Cukup dah tiga. Untuk akhirah. Akhirah jadi akhir yang sebenar. Dunia pun jadi akhirah juga. Dunia yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita pun, janji anak cucu kita ilmu akhirah cukup, insyaAllah dunia yang kita tinggalkan akan jadi akhirah juga. Maka dunia seumpama ni, ni tak apa, ni tak tak berpaling dunia seumpama ni. Baik ini akhirah. Hak berpaling dunia ni, dunia perkara tak bagi manfaat, faedah lepas daripada mati. Sebab kita nak buang dunia di hati tak boleh. Sebab kita lama dah dengan dunia. Kita nak buang dunia di hati, nak buang macam ada budak lagi dah di apa? Tarbiyah. Dididik dunia, dunia, dunia. Kita nak paling hati macam mana? Lepas tu jalannya macam mana? Kalau ada dunia datang kita, jadikan akhirah. Tak payah berpaling hati dah. Jadikan dunia di tangan kita, jadi akhirah je. Tak payah berpaling dah. Sebab berpaling hati dia, dunia berkait tak ada manfaat dan mati. Tapi apabila dunia tu mempunyai manfaat dan mati, dipanggil akhirah. Maka ada tangan kita tu, tak payah berpaling dah. Jaga molek, sipam molek, cari molek. Sebab apa? Sebab kita berjalan atas dunia ni untuk akhirah. Jalan atas dunia dengan jalan akhirah. Ibadah pun betul, duhak dunia, kehidupan dia pun jaga molek, akhirnya jadi akhirah. Sekeluarga jadi akhirah. Banyak mana harta sekalipun, itu adalah akhirah, bukan dunia. Maka tak perlu dah berpaling hati. Jadi zuhud, benci akan dunia dan berpaling hati dunia. Hak tu kita baca minggu lepas. Hak ni hak takrif pula ni. Hak, ada lagi ni, tiga takrif ni. Yang dia datangkan empat takrif zuhud. Tapi hak ni lah hak biasa zuhud yang yang tunggu cerita. Zuhud ni berpaling hati daripada dunia. Kemudian hak dunia, hak tadi tu dia ada datangkan dua takrif. Dua takrif dunia. Yang pertama panjang, yang kedua tu dunia perkara yang tidak bermanfaat lepas dia mati, akhirah perkara yang bermanfaat lepas dia mati walaupun atas dunia. Kalau bicara bab hak hubung dunia hak terdahulu, hak ni pun sama lah ni. Dia datangkan beberapa takrif, hak takrif hak biasa tu sebut yang pertama ni. Zuhud berpaling daripada dunia perkara yang tidak bermanfaat lepas dia mati. Tiba-tiba tak palingkan pada akhirah. Tak paling pada akhirah. Dunia semata-mata. Tak paling pada akhirah. Paling-paling rendahnya berpaling hati daripada dunia yang diharamkan. Itu yang paling rendah tu. Pandai ni. Sekarang ni berpaling di dunia perkara yang tidak ada manfaat kemudian daripada mati. Walaupun tidak bermudarat, sebab dunia bukan dunia yang haram tangan kita tu. Dapat cara halal. Dunia yang ada tidak digunakan untuk berpoya-poya, tapi untuk kesedaran, keserokan nafsu semata-mata. Untuk happy nafsu semata-mata. Tapi tak guna untuk berpoya-poya. Itu dunia bukan akhirah. Tak ada manfaat. Kalau tak ada manfaat, dia panggil dunia dah. Tapi sekurang-kurangnya berpaling hati daripada dunia yang memudaratkan kita kemudian daripada mati. Sekurang-kurangnya orang awam.
Berpaling di dunia yang diharamkan oleh Allah, berpaling daripada dunia yang memudaratkan kemudian daripada mati. Itu sekurang-kurang. Hak paling rendah sekali. Tapi orang ni berpaling di dunia ni walaupun tidak diharamkan, tapi atas nama dunia saja. Ha, berpaling hati. Nak berpaling macam mana? Hati itu sudah sebati dengan apa yang ada pada diri kita. Ha, kita bukan berpaling hati dunia. Dunia tu kita palingkan jadi akhirah. Dunia tu kita palingkan jadi akhirah. Holning dia kena setangga-setangga lah. Sebab apabila dunia sudah sebati, gitulah. Sebab itulah kita daripada mula-mula lagi kena bicara bab ni agama, dosa pahala, akhirah, agama, dosa pahala, akhirah. Kena duduk bicara waktu. Jadi, ni langsung tak bicang hak akhirah. Tak bicang kehidupan duniawi semata-mata. Sebab apa? Muda-muda belaka bincang akhirah. Apa dia? Lambat lagi nak mati. Walah sekarang ni orang muda-muda lah ramai mati. Mati macam-macam kan? Mati aksiden, mati itu, mati ini, orang tua-tua tak mati pun laginya. Tapi kita tak nak bincang hal mati. Sebab apa? Sebab anak kita muda-muda. Maka kehidupan kita tadilah dunia je. Kalau kita sekali-sekala kita kebetulan duduk di tengah orang ahli dunia, pergi tempat-tempat orang ramai jamu ke apa, duduk tengah tu, buat dunia ni Allah, tua-tua dah bincang hal dunia je, tua dah apa panggil apa, nak mati esok karang dah. Bukan maknanya orang tua nak mati esok sekarang, orang muda pun mati bila-bila masa. Tapi cakapan dunia, bangga dengan dunia, bangga dengan harta, bangga dengan pangkat. Anak ni pangkat tinggi, anak tu je dia bangganya. Tu je. Tapi di masjid berjemaah lima waktu. Tapi di masjid berjemaah lima waktu tu orang tua. Nak pergi kelak dan duk teranu, tak ada dah kelak dan duk dah. Tak ada. Lagi kelak dan duk pergi Bali je dah. Ke mana? Pergi masjid lah orang tua ni. Tapi ilmu akhirah ada ke dah? Tak ada. Di ahli dunia. Lepas tu pergi masjid. Masjid tu tempat akhirah. Orang jadi kucar masjid Mari nyakit ahli dunia. Masjid ni untuk akhirah. Yang duduk dalam tu ahli dunia. Kucar lah masjid. Sebab apa? Sebab kuat ahli dunia yang jahil agama. Yang nak atur masjid. Apa dah kan orang masjid? Masjid tempat akhirah. Bukan tempat duniawi. Mana percakapan dia? Dunia je. Allah macam mana duk, macam mana nak hadapi akhirah kalau semua apa betul? Tak ada jalan. Sebab apa? Ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Bukan kata tua-tua pergi masjid. Daripada muda pergi masjid pun kalau ilmu tak ada, tak ada akhirah. Tak ada. Jumaat ni waktu pun tak ada akhirah. Wa man arada al-akhirah fa'ali bil in. Sesiapa yang nak akhirah, maka lazim artinya dengan ilmu. Lengkap fadu'in tauhid, pekoh tasawuf. Kena amal dia. Ilmu amal. Ilmu amal itu akhirah. Dunia di tangan, walaupun tak ada akhirah pun, dunia di tangan tidak akan jadi beban di hari akhirah sekurang-kurangnya. Orang yang ada ilmu akhirah, amal akhirnya betul-betul akhirat. Semayang dia betul-betul akhirat. Semayang akidah betul, semayang pekoh betul, semayang hati ikhlas. Memang betul-betul akhirat. Dunia walaupun tidak dapat dipalingkan kepada akhirah, sekurang-kurangnya orang ada ilmu agama ni, dunia tidak akan membebankan daripada akhirah dengan dunia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya. Jadi zuhud berpaling hati di dunia. Itu makna yang pertama. Dan berkata setengah ulama, iaitu zuhud
meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirah. Tinggal kesenangan dunia ni kerana menuntut kesenangan akhirah, bukan tinggal kesenangan dunia sebab tak ada dunia tangan. Bukan, dia tinggal kesenangan dunia sebab apa? Nak cari kesenangan dunia macam mana? Hidup mepeh, hidup miskin. Tak, ditinggal kesenangan dunia, dunia di tangan, tapi ditinggal kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirah. Oh, saya mengaji ni mana meninggal kesenangan dunia seperti tidur banyak, makan sedap, kahwin ramah. Ha ni ayat tu guru. Apa apalah. Oh, kami ramah pun kesenangan dunia juga tu. Dak saya mengaji ni. Saya tulis je. Ada ruang saya tulis je. Meninggalkan kesenangan dunia mana? Seperti tidur banyak, makan sedap, kahwin ramah. Oh, kahwin ramah. Kesenangan dunia juga. Kerana menuntut akan kesenangan akhirah. Dia jalanan tasawuf ni sendiri, hok jalanan Imam Ghazali, jalanan panggil apa? Perak nafsu. Pada perak nafsu. Pada perak nafsu. Perak-perak. Dia panggil apa? Kalau cakap kita berapa apa dia perak nafsu. Ha? Ha? Dera Allah. Dera nafsu. Tak ada guna ayat gitu. Ada orang cakap mah dera nafsu. Dera no ada ah. Dera nafsu. Faham tak? Perak nafsu fahamlah. Ke tak faham? Ayat itu sebut perak-perak, perak nafsu. Dan kalau bahasa kita apa perak? Jangan turutkan nafsu lah. Kena perak nafsu. Nafsu nak hak lebih-lebih tu, tinggal. Jangan turut. Perak. Mengapa? Tindih. Dia tak kena. Dera tu tak betul dera. Ni apa kata apa? Lawan nafsu. Perak. Itu jalanan Imam Ghazali rahmahullah. Jalanan Abdul Hasan Asy-Syazili. Mana? Dunia. Tak apa. Ambil dunia. Tak ada apa. Tak payah perak nafsu. Jangan perak nafsu. Tapi dunia yang ada tu biar untuk akhirah. Kul tayyiban wa'mal salihan. Ini Abdul Hasan Asy-Syazili. Kul tayyiban wa'mal salihan. Makan sedap dan beramal soleh. Nak gitu. Biar makan sedap tapi beramal kena soleh. Ada pun jalan Ghazali, dia perak nafsu, tinggal makan sedap. Dia kalau makan sedap ni, alhamdulillah ni dimasuk dalam. Tu mana kita makan sedap dengan makan tak sedap, alhamdulillah sama. Alhamdulillah kalau makan sedap dengan makan tak sedap, tak apa. Makan sedap pun tak apa, tapi perbanyakkan wa'amah. Tak payah perak nafsu. Tapi jalan Imam Ghazalinya, kena perak nafsu. Sebab kalau kita berjalan atas dunia, hati kita dak terikat dengan dunia, itu agak mustahil. Umpama orang yang mengarung dalam air. Orang yang mengarung dalam air, secermak-cermak mana sekalipun, tetap pakaian dia akan basah. Ada ni? Orang yang mengarung dunia, orang yang mengarung dalam air, dia berjalan dalam air ni mengarung. Mengapa tu? Mengarung dalam air, dia berjalan cermak sungguh-sungguh. Boleh jamin kain tak basah, seluar tak basah. Hok cermak semua ni, hok cermak ni. Oh, kalau hok berlari, hok dah cermak memang habis lah. Maknanya dia mengarung dalam air secermak-cermaknya.
tetap basah juga kain. Samalah dengan dunia. Cermat mana pun tetap hati akan benda ni akan terikat dengan dunia. Hak tu hak jalanan, hak perat nafsu. Hak kita ni, dia jalanan ni kita macam pekoh lah. Ambil jalanan yang pertengahan. Bukan kita tinggal dunia, bukan kita tinggal kerja, bukan kita tinggal kesenangan dunia. Yalah, duduk rumah senang-senang, gitulah. Kipas dok padang, pakai ekong, dok kesenangan tu orang panggil. Kipas tepung eh. Oh, ekong. Ada ni. Kesenangan dunia. Rumah nama ni ni duduk kadang senang, kenderaan pula kenderaan yang senang, yang mewah. Kalau kenderaan setakat nak pergi ke mana-mana, kenderaan biasa pun boleh bergerak. Ada nak senang. Biar perjalanan tak letih. Mana kenderaan yang comel. Ada ni. Kita boleh tinggal tak? Hak seumpama tu. Tak boleh tinggal. Ha, kita jadikan apa yang ada sayang di kita ni. Kita mana? Kita perbanyakkan amal soleh. Kesenangan dunia ni kita berjalan macam biasa. Duduk rumah agak mewah pun macam biasa. Kenderaan mewah pun macam biasa. Pakai yang comel pun macam biasa. Tapi belajar kena kuat. Amal kena kuat. Ha, gitu ya. Belajar kena kuat, amal kena kuat. Biar padang dengan kesenangan dunia yang Tuhan beri kita itu. Dah duduk selesa dah kan? Beramal pun selesa lah. Duduk selesa wa amal malah. Ha, tak jadi lah gitu. Duduk selesa wa amal malah. Duduk selesa. Tapi biar wa'amah rajin. Belajar wa'amah. Belajar wa'amah. Tak ada apa-apa. Tak ada nak subuang pun kesenangan dunia di tangan. Oh, siapa pengkat nak perat nafsu itu kena riadah dengan guru yang mursyid. Tinggal dunia betul-betul. Oh, kesa-kesa awliya. Itu dia ada riadah dia. Ada. Dia ada riadah dia. Latihan dia. Satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Hak bahagian kitanya. Yang pasti yang pertamanya. Dunia di kita hak halal. Kalau ada dunia di kita bukan milik kita. Hak orang. Kita pulangkan segera. Hak orang. Hak tu mula-mula sekali ni. Kita hidup senang. Kita hidup senang. Tapi hutang orang hak wajib bayar kita tak bayar. Ah, tu dah kena langsung tu. Tu dah kena langsung tu. Hak tu muflih di hari akhirah kalau seumpama tu. Hadan. Sesah hak tu. Hak kewajipan kita, hak milik orang, hutang orang itu kewajipan kita. Kita selesai secepat mungkin. Biar ada di kita dunia milik kita sendiri yang kita dapat cara halal tak campur dengan milik orang hak diri kita. Kalau kita berhutang tak bayar, di harta kita tu ada milik orang. Kita nak bersenang lenang atas milik orang. Kemudian kita nak amal ibadat. Kita bersenang lenang dengan harta milik kita, tak ada hak orang langsung. Hak orang kita beres belah kedah. Oh, kalau nak sesah habis orang, hutang orang, hak senang kita pun kena tinggalkan. Hak kena tinggallah senang kita. Sebab itu bukan senang hak kita, hak ada hati orang. Kita nak kesenangan dunia hak milik kita, tak campur dengan milik orang. Dunia yang yakin halal. Kemudian kita seimbangkan dengan ilmu fardu ain dengan amal kita. Ini dia ada peringkat-peringkat lah. Oh, kita nak tinggal teruh. Ada juga orang. Nak tinggal teruh. Ada kena ada ilmu molek. Nak tinggal macam mana. Ada orang nak tinggal anak bini. Dia nak hidup pondok. Dah tinggal anak bini. Anak bini, agama dia macam mana? Agama dia macam mana? Dia duduk dengan anak bini dia pun. Hura-hara dah agama. Dia nak tinggal. Nak selamat diri dia je. Anak bini nak tinggal. Kita tak jadi gitu. Tak boleh buat kerja gitu.
Sebab kita ada tanggungjawab. Nak tinggal segala-gala dunia ni, kita seorang diri, bini tak ada, anak tak ada, tak apa. Tak apa tu. Tinggal sepenuhnya kita hidup pondok. Uzlah betul-betul. Kita seorang diri, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada tanggungjawab, itu kewajipan kita. Ada. Dia jumpa dengan saya, nak tinggal segala-galanya. Tak boleh kata. Anak isteri macam mana? Itu tanggungjawab kita. Nak belajar, kita carilah kelas ilmu di tempat kita. Tak ada kelas ilmu di tempat kita, kita ikut live FB kata. Di mana-mana babu tuku pun kita boleh belajar. Dan nanti hidup pondok. Ha, tapi kalau boleh bawa anak sendiri pondok, lagi baik. Dan memang ada orang yang bawa anak sendiri hidup pondok. Ha, itu bagus-bagus. Kalau nak pergi seorang diri, tak jadi. Lepas tu kata, kita nak berjalan tak jalan agama ni, ilmu yang pertama. Tak ada ilmu, ditipu oleh syaitan. Ha, then, dikencing oleh syaitan. So, kena guna ayat tu, dok-dok. Sama sekarang main duk guna kencing-kencing. Ha, dikencing oleh syaitan. Jadi, hak takrir kedua ni, meninggalkan sangat dunia kerana menuntut akan sangat akhirah. Dan apa kata setengah yang lain, menyimpan atas kadar yang sangat berhajah. Atas kadar yang sangat berhajah. Tak boleh lebih langsung. Sebab menyimpan sekodoh. Hak sangat berhajah saja. Daripada barang yang diyakinkan akan halalnya. Ha, ni ni. Ha, ni hak perat nafsu dah ni. Ambil dunia kodoh hajah. Sekadar tu je. Hak lebih infak. Kodoh sangat hajah ni, diri kita, keluarga kita. Sangat hajah ni, kehidupan kita di mana? Ha. Kehidupan kita di mana? Kampung, kodoh hajahnya kodoh kampung. Bandar, kodoh sangat hajahnya kodoh bandar. Ha, kena kira pula tu. Menyimpan atas kodoh sangat berhajah, ambil kodoh sangat berhajah. Tak lebih daripada tu. Daripada barang yang diyakinkan akan halalnya. Dan berkata setengah yang lain, meninggalkan menuntut, meninggalkan mencari, meninggalkan berusaha yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Oh, nak cari berhabis ada dulu. Dalam bank itu banyak lagi. Dalam bank itu banyak lagi. Ini hak perak nafsu. Dia ada peringkat, peringkat, peringkat. Tarikh ni banyak ni. Ha, kita letaklah. Ha, kodoh kita setakat mana. Tapi yang pentingnya, ini bicara sifat mahmudah ni. Sifat mazumah, selesadah, fada'in pekoh bereh, fada'in tauhid bereh. Ini tasawuf ilmu yang ketiga ni. Hak tarikh-tarikh zuhur ni, ha, tengok. Hak mana hak, benda ni, mampu di kita. Hak mampu di kita. Hak biasa takrif yang disebut oleh tok gurunya adalah berpaling daripada dunia, berkarir tak ada manfaat lepas dia mati. Nak berpaling tak boleh, sebati sudah sebati dengan dunia yang ada di kita. Ha, jadikan dunia yang ada di kita tu akhirah, berpaling dah. Yeah. Jadikan dunia yang ada di kita akhirah. Kalau kita tinggal harta benda pun, letak di hati kita, mudah-mudahan harta boleh kita tinggalkan, anak cucu kita buat ibadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab masih hidup kita tekan dari ilmu agama kepada mereka. Jadi ilmu agama kita beri, harta benda dunia pun kita tinggalkan. Ha. Ilmu agama kita beri, harta dunia kita tinggalkan kepada mereka. Ha, mudah-mudahan dunia tu akan jadi akhirat. Letak gitulah azam kita gitu. Hak diri kita ni banyak. Banyak tak apa. Anak cucu kita ramai. Tapi kena ilmu lah. Kita pun ilmu. Anak cucu kita ilmu. Hak ilmu hak fardu'ain. Hak mandatori. Itu hak mandatori. Tak ada lah tu. Ha, pada ni. Lepas tu kata ilmu fardu'ain. Ilmu fardu'ain ni. Untuk akhirah. Amal ibadah akhirah. Akhirah sebenar. Dunia pun dipalingkan pada akhirah. Tapi kalau tak ada ilmu akhirah, fadil tauhid, dunia akan jadi dunia semata-mata.
akhirah pun akan jadi dunia juga. Semayang bang pun jadi dunia. Apa dunia? Dapat nama baik. Dia orang semayang bang dok tinggal. Akhirah tak ada manfaat. Kalau semayang bang, semayang puasa, ibadah-ibadah yang lain tanpa lengkap ilmu fatu'in tauhid, pekoh dan tasawuf, hak kewajipan yang mandatori, tasawuf lah heloh alasan apa sekalipun. Kalau nak akhirah, wa man aradal akhirah fa'ala bil ilm. Nak akhirah ilmu. Jadi kita tinggalkan ilmu dunia pada keluarga kita, berserta dengan kita tinggalkan harta dunia, kita tak buang. Bukan kata ambil sekadar hajah sahaja dah, banyak ada di kita. Tapi kita usahakan biar jadi dunia di tangan kita menjadi untuk bekal akhirah. Dan bahawasanya zuhud itu satu kelemahan hati yang dipuji, yang menyebabkan ia akan kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian ni ada satu soalan sini ni, tapi soalan pekoh. Jadi soalan pekoh ni kita jawab lepas isyak lah, sebab pekoh lepas isyak. Ni tasawuf kita jawab soalan pekoh kan. Jadi mana-mana stesen lain jadinya, stesen dia lain. Takpelah, soalan pekoh tu insyaAllah saya akan jawab lepas isyak nantilah. Bicara kitab pekoh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.